absolutely knows where this is going with that. Here he comes, Ronaldo. And that is good. That is good. Just heads it right at the goalkeeper. He's trying to generate again. Colomboani! France scores! It is simply amazing! Where centre-half can just virtually snip to the edge of your box and get a shot in. He has a decent left foot. And they can touch their first ever semi-final now. England are back level! And it's sensational from Saka! Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. Winger Real Madrid, Vinicius Junior, mendapat tawaran gila-gilaan dari Arab Saudi untuk memperkuat klub Al Ahli. Vinicius mendapat tawaran gaji hingga 6,6 juta rupiah per menit selama 5 tahun. The Athletic melaporkan, perusahaan investasi Arab Saudi, Public Investment Fund, sudah berbicara dengan perwakilan Vinicius dan membahas kemungkinan pindah ke Liga Arab Saudi. Public Investment Fund ingin Vinicius memperkuat Al Ahli, klub Saudi Pro League yang diperkuat kompatriotnya di timnas Brasil, Roberto Firmino. Pihak Saudi sudah menyodorkan kontrak luar biasa untuk Vinicius. Public Investment Fund siap memberi gaji Vinicius sebesar 1 miliar euro, atau setara dengan 17,2 triliun rupiah untuk kontrak berdurasi 5 tahun. Gaji fantastis itu, akan membuat Vinicius mendapat gaji sebesar 3,8 juta euro, atau setara 65,8 miliar rupiah pekan. Sementara untuk per menit, penyerang bagi Arab Saudi meyakinkan Vinicius, bermain untuk Al Ahli. Alasan pertama, Real Madrid tidak ingin melepas Vinicius, yang masih punya kontrak hingga 2027. Meski begitu, Vinicius punya klausul pelepasan kontrak 1 miliar euro bersama Los Blancos. Alasan kedua, Vinicius masih betah di Santiago Bernabeu. Mantan pemain Flamengo itu, sedang dalam masa kejayaan di Madrid. Bahkan Vinicius disebut-sebut, berpeluang besar merebut gelar pemain terbaik dunia FIFA dan Ballon d'Or tahun ini. Meski sering menjadi korban tindakan rasial di La Liga Spanyol, Vinicius mengaku tidak tertarik meninggalkan Real Madrid. Saya tidak pernah berpikir meninggalkan La Liga, karena kalau tidak, saya akan memberikan orang-orang rasis itu, apa yang mereka inginkan. Saya akan terus bermain di klub terbaik di dunia, mencetak banyak gol, agar mereka terus melihat saya. Kaum rasis adalah kaum minoritas, ucap Vinicius. Real Madrid tidak sia-sia berinvestasi besar pada Vinicius Junior. Pemain asal Brasil itu, punya peran penting ketika Los Blancos menyingkirkan Barcelona, di panggung Copa del Rey. Winger berusia 22 tahun itu juga, menyumbang satu gol ketika Real Madrid takluk dari Villarreal di Santiago Bernabeu. Anak muda kelahiran tanggal 12 Juli tahun 2000 itu, diboyong dari klub Brasil Flamengo. Jadi andalan Real Madrid, Vini Junior menerima gaji setinggi langit. Sportskeeda merilis, pemain Brasil itu mengantongi gaji 1,67 juta euro per bulan. Tak heran kalau Vini Junior, masuk daftar pemain dengan gaji menggiurkan di pentas Liga Spanyol musim ini. Diguyur uang berember-ember, Vini Junior membayarnya dengan tampil gemilang, dalam setiap laga. Pada 42 penampilan di semua kompetisi untuk Real Madrid musim ini, Vini Junior sudah mengepak mencetak 19 gol dan 13 asis. Performa memukau Vinicius membantu Madrid mengangkat 3 piala, termasuk La Liga dan Liga Champions.
Sedangkan pada musim ini, Madrid berpeluang meraih 7 trofi. Selain 3 kompetisi utama, Madrid juga dijadwalkan berlaga di Piala Super Eropa, Piala Super Spanyol, Piala Intercontinental, dan Piala Dunia Antar Klub. Vinicius Junior belum puas dengan pencapaiannya. Pesepak bola berusia 24 tahun itu, membidik trofi juara yang lebih banyak dengan Real Madrid, dan memperbaiki statistiknya. Aku ingin memenangi lebih banyak gelar lagi daripada musim lalu, mencetak lebih banyak gol, menciptakan lebih banyak asis, cetus Vinicius Junior di situs resmi Real Madrid. Ambisi Vinicius Junior itu, terbantu dengan kedatangan superstar sepak bola Prancis Kylian Mbappe, dan pemain muda Endrick. Plus, El Real masih akan diperkuat pemain berpengalaman macam Luka Modric, setelah belum lama ini memperpanjang kontraknya. Aku masih berusia 24 tahun, dan aku ingin terus menjadi pemain yang lebih baik. Aku sudah berada di Madrid selama 6 tahun, dan aku tak pernah lelah melihat Modric bermain setahun lagi, dan bisa belajar dari dia dan semua pemain lainnya, Vinicius menambahkan.